呸呸呸呸！快脱身！哎呦，扔扔扔扔，干嘛？Oke sobat, selamat datang di channel Rari Penida TV. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan semoga sobat semua dalam keadaan yang sehat. Oke sobat Penida TV, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereview salah satu pantai yang sangat terkenal di Nusa Penida, Bali. Tapi kali ini aku gak akan unboxing pantainya ya. Jadi aku mau review kepada sobat semua bagaimana suasana dan kondisinya sekarang selama pandemi ini. Jadi untuk sobat semua ikutin terus perjalanan ini dan mohon supportnya dengan cara klik like, subscribe, dan komen untuk masukan dan saran agar channel ini lebih baik ke depannya. Yuk langsung saja guys, kita gaskan dan selamat menyaksikan video ini. Oke sobat Penida TV, kita sudah sampai di areal parkiran pantai ini. Jadi nama pantai ini adalah Pantai Kelingking. Pantai ini terletak di Desa Bunga Mekar, Nusa Penida. Yuk ikutin terus perjalanannya guys. Oke sobat Rari Penida TV, seperti yang sobat saksikan, nampak beberapa restoran terpaksa harus ditutup karena kita tahu harus menghadapi pandemi ini. Namun sobat tidak usah khawatir bila ingin berkunjung ke tempat ini karena masih ada beberapa restoran yang masih bertahan untuk tetap membuka restoran mereka. Dulu sebelum pandemi datang, di spot ini banyak sekali terjadi antrean untuk sekedar mengambil gambar foto yang sangat menarik dari atas ini. Cukup dengan membayar Rp5.000, Anda akan memiliki spot yang sangat menarik untuk mengambil pemandangan dari sini. Bahasa Inggris. Ada dong, bisa bahasa Inggris. Hai, 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 hai. Oke sobat Rari Penida TV, kita tinggalkan neneknya. Semoga harapan
nenek dan kita semua agar pandemi ini segera berlalu dan berakhir, dan kita akan kembali seperti sedia kala. Oke teman-teman, kita akan turun ke bawah untuk melihat lebih jelas pemandangan daripada Pantai Kelingking ini, yang merupakan ciri khas daripada pantai ini. Ternyata semakin sore nampak terlihat semakin banyak pengunjung ya, walaupun di musim pandemi seperti ini tempat ini masih menjadi tujuan utama para pengunjung untuk melihat lebih jelas bagaimana pemandangan yang sangat eksotis ini. Oke sobat Rari Penida TV, jika kalian ingin mengunjungi bibir pantai yang ada di bawah ini, jangan khawatir, tidak usah khawatir, karena sudah disediakan oleh pengelola di sini anak tangga dan jalan setapak untuk bisa menuju ke bibir pantainya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk turun ke bibir pantai itu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk kembali ke atas itu diperkirakan 40-45 menit. Jadi disarankan agar kalian membawa persediaan air minum agar tidak mengalami dehidrasi saat melakukan pendakian. Jadi sobat Rari Penida TV, karena waktu saya yang sangat mepet karena harus mengunjungi pantai-pantai yang lainnya yang ada di Nusa Penida, jadi saya putuskan untuk kembali, dan terlihat semakin sore semakin banyak pengunjung yang datang ke Pantai Kelingking ini. Jadi buat para sobat Rari Penida TV, jika kalian ingin bermain atau berkunjung ke pantai di mana saja, tetap kita bersama-sama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke sobat Rari Penida TV, cukup sekian untuk review pada kali ini. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Mohon dukungannya, jangan lupa di like dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Thank you guys.